bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar hamba Allah dan utusan Allah SWT. Kalau maknanya utusan Allah, utusan itu bawa apa biasanya? Berita. Bawa apa lagi? Berita tentu ada perintah di dalamnya, lah. Ada larangan. Kemudian ada juga kadang hadiah, betul? Keutamaan-keutamaan. Siapa yang beriman pada Rasulullah SAW mesti percaya dengan seluruh berita yang dia bawakan. Dan biasanya utusan selesai tidak menjelaskan apa yang disampaikan. Kalau utusan tak setuntas menyampaikan, menjelaskan, berarti selesai urusannya? Tidak. Makanya kalau ada yang mengatakan Rasul belum jelas baginya dengan bahasa, bukan bahasa Arab jelas, ini adalah, mohon maaf, kalau tidak mau dikatakan bohong atas nama Nabi, tapi setidaknya keliru memahami syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarkanlah seluruh berita yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wasallam dengan bahasa yang jelas. Bukti jelasnya para sahabat tidak ada lagi yang bertanya. Kan tidak bertanya lagi dia kan? Ya Rasulullah, kalau begini mesti begitu ya Rasulullah, tidak. Wah, Nabi orang sahabat itu orangnya tidak cerdas apa adanya aja lah. Ya, nah. Bukan karena cerdas, karena paham lah mereka tidak banyak bertanya. Diamnya karena paham. Apa bukti pahamnya? Diterima oleh Rabbul Izzati wal Jalal. Radiyallahu anhum waradu anhum, mereka diridhai. Dan mereka ridha kepada Allah. Dan ini ada pada generasi pertama. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.